nanti kita lihat. Enggak, ini adalah wewenang perusahaan untuk menjawab tadi, untuk memberikan statement. Kalau memang nanti kita bilang salah, ya nanti kita lihat di mediasi. Saya sih mempertanyakan, ini kan udah jelas, maaf salah dan benar. Dengan jelas, Bapak mengatakan gaji akan dibayarkan. Benar. Tidak ada tunjangan-tunjangan diberikan dan dibayarkan. Nah, tunjangan-tunjangan ini yang dipertanyakan, dasarnya Bapak dari mana bisa dasar hukum ya? Apakah aturan hukum yang berlaku atau aturan Bapak? Saya cuma mau bilang, aturan Bapak atau aturan hukum yang mana? Terima kasih. Satu, yang kedua, teman-teman per 1 Juni kan sudah tidak kerja lagi. Kita kan sudah kerja. Pertanyaan itu dulu, ya, Pak. Ini dasarnya. Mungkin teman-teman perlu tahu ini dasarnya. Teman-teman tidak kerja lagi. Kalau tidak kerja lagi 1 Juni, apa yang hak-hak Anda teman kita bayarkan? Kecuali upah. Nah, sorry. Tapi kalau maksud satu, nego. Yang kedua, iya, itu kan tunjangan-tunjangan. Ya. Nah, kita lihat simpel pernyataan dari kita. Kita tunggu ya, kita lihat mediasi. Kalau kita bilang nanti ditanya mediasi, kemudian kita tidak punya alasan yang kuat, ya nanti kita lihat. Kasus kita sebenarnya tidak akan menjawab di forum ya, ini. Tapi kan Bapak yang tulis atas benar, nama. Benar. Iya. Ini, oh iya, saya yang tulis, memang benar. Jadi, saya yang tulis, tapi kita punya wewenang untuk menjawab apakah kewenangan perusahaan itu. Saya juga sederhana menanyakan ke Bapak. Saya tidak menanyakan masalah gaji. Saya tidak lagi menanyakan masalah shopping. Cuman tidak ada tunjangan-tunjangan ini. Itu peraturan Bapak selaku manajemen atau peraturan undang-undang Denaker. Kalau memang aturannya di mana, tolong tunjukkan gitu aja. Kan ya, simpel aja, Pak. Benar. Dan itu simpel bagi saya untuk menjawab atau tidak. Kan? Kita lihat nanti mediasi. Kan bisa, Pak. Ya, kita lihat aja nanti katakanlah prosesnya. Saya juga enggak akan apa namanya, tidak akan berdebat pasal per pasal. Ya. Ya. Kita tidak akan debat.